Hai, siapa yang suka beli Istar Creamy Treats? Snack kucing creamy bernutrisi tinggi. Jadi aku beli Istar, tapi aku beli hanya 3 rasa aja. Sebenarnya ada 5 rasa. Yang aku beli rasa nomor 1, 4, dan 5. Yaitu chicken yolk, daging ayam dengan kuning telur, salmon fish roe, ikan salmon dengan telur ikan, abalone beef, tiram dengan daging sapi. Dan di ujung kemasan ada kadaluarsanya ya. Jadi yang aku suka infonya adalah untuk Istar isinya daging semua, jadi kandungan daging tiap saset mencapai 98%. Sangat sehat untuk kucing kesayangan kita, terutama untuk memenuhi kebutuhan protein dan nutrisi kucing. Lalu lebih kental tanpa campuran biji-bijian. Istar ini lebih kental karena isinya yang daging semua, jadi kandungan proteinnya sangat tinggi. Lalu dengan campuran telur, bagus untuk pertumbuhan, bergizi tinggi, mengandung taurin, dan kaya akan DHA. Jadi ini benar-benar macam-macam vitamin atau kandungan yang bermanfaat bagi kucing. Nah, di sini juga ada ya untuk detail kandungan atau komposisinya. Dan supaya nggak penasaran, aku akan buka dari kemasan Istarnya. Aku akan buka yang pertama, yaitu aku akan buka chicken yolk. Nah, ini jadi kental dan juga warnanya berwarna putih. Lalu yang kedua, aku akan buka salmon fish. Dan yang ketiga, aku akan buka abalone. Nah, kelihatan kan perbedaannya? Yang aku lihat, kalau yang salmon fish itu lebih sedikit kemerahan ya. Kalau untuk abalone beef dan chicken yolk hampir mirip. Nah, gimana? Ini dia untuk krimnya. Kelihatan kental kan? Pasti Anabul suka banget. Nah, kalian bisa coba untuk beli Istar ini. Dan aku suka apa? Karena Istar ini harganya benar-benar murah banget. Untuk satu piece-nya seharga Rp1.599 atau sekitar Rp1.600. Dan aku beli di salah satu online shop Kucing Billy. Untuk link-nya akan aku cantumkan pada deskripsi ya. Terima kasih ya. Sekian dulu review dari aku. Semoga bermanfaat. Bye! Thank you.